Pertandingan lanjutan pekan ke-32 Liga Inggris kembali dimainkan pada Jumat dini hari. Tiga tim papan atas pun ambil bagian pada laga tadi malam. Tottenham Hotspur menjadi klub pertama yang memainkan pertandingan pada malam tadi. Mereka dijadwalkan bertanding ke markas Sheffield United. Namun secara mengejutkan, Spurs harus dipaksa menyerah dengan skor 1-3. Tiga gol itu dihasilkan oleh tuan rumah lewat aksi Sander Bilge, Lewis Moses, dan Oliver McBurn. Sedangkan Tottenham hanya mampu menciptakan gol hiburan di penghujung pertandingan melalui kreasi mesin gol mereka, yakni Harry Kane. Kekalahan ini membuat Spurs harus turun ke satu tangga ke peringkat 9 usai disalip Arsenal yang sukses mencuri kemenangan di pekan ke-32 Liga Inggris atas Norwich City. Setelah laga Sheffield versus Tottenham berakhir, Liga Inggris menghadirkan big match antara Manchester City versus Liverpool. Meski tidak mempertaruhkan gelar juara, namun laga ini tetap ditunggu pecinta sepak bola. Si Biru Langit berhasil melampiaskan kegagalannya dalam merengkuh gelar juara Liga Inggris dengan melubat habis Liverpool 4 gol tanpa balas. Sayangnya, kemenangan telak tersebut terbilang sia-sia, mengingat Manchester City sudah dipastikan gagal menyingkirkan The Reds di puncak klasemen. Pesta gol si Biru Langit terjadi bermula dari gol titik putih Kevin De Bruyne. Sementara itu, 3 gol lainnya dihasilkan melalui kaki Raheem Sterling dan gol bunuh diri Alex Chamberlain. Dapatkan update video terbaru berita Indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya!